dari kelas 6 SD itu bacaanku aku udah sering baca novel. 6 SD? Iya. Kamu nggak baca komik, Tame? Guru SMP ku tuh pernah bilang kayak gini, ibu tuh punya murid, dia itu kelas 2 SMA, dia udah bisa nerbitin buku. Oh. Terus aku akhirnya kayak terpacu, kayaknya aku bisa deh kelas 2 SMA nerbitin buku. Gitu. Ambis, ambis. Ambis. Baru kuliah beberapa bulan, terus COVID, terus akhirnya aku ada keinginan buat, karena aku suka baca buku, bukuku di rumah ini buat apa ya gitu. Akhirnya okay. Aku dirikanlah namanya Ilalang Pustaka. Aku pernah loh takut untuk benar-benar memulai sesuatu. Dan takutnya aku waktu itu kebawa gitu loh sampai sekarang. Kebawanya kayak penyesalannya. Kenapa ya aku dulu nggak kayak gini gitu. Kalau kamu gagal sekali, itu kamu jangan sampai apa ya, jangan sampai patah hati atau patah semangat. Karena kamu masih punya jatah gagal 99 kali. Hai hai Tribuners, welcome back to SKJ Suara Kawan Jatim with me Inge. Dan hari ini aku sudah bersama salah satu narasumber yang punya SKP puluhan ribu sih kayaknya. Sampai orang-orang itu bilang SKP Batagor. Apa tuh maksudnya? Welcome May. Halo, selamat siang semuanya. Ya, kenalin aku Melisa, Dwi Ervinda, biasa dipanggil May. Bisa Melisa juga. Baik. Gitu. Dan aku lulusan salah satu PTN di Surabaya. Menarik. Tepatnya di Universitas Airlangga, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, tadi kan aku sudah spill sedikit nih, SKP 17.000. Mungkin boleh di-share SKP itu apa sih gitu. Oke, buat yang belum tahu nih, SKP itu merupakan satuan kredit prestasi ya. Biasanya kan di setiap kampus, entah negeri atau swasta, biasanya adalah titik poin di mana itu ada poin non-akademik. Non-akademik yang dijadikan sebagai syarat sebelum lulus gitu. Okay. Dan di salah satu PTN Surabaya ini ada namanya SKP. Nah, SKP itu ada kegiatan non-akademik, entah bagian organisasi, entah bagian minat bakat, baik kepenalaran, maupun bagian yang kayak misal kita bermasyarakat gitu. Itu juga masuk ke dalam satuan poin itu. Dan itu ada poin-poinnya tersendiri gitu kan, setiap bidang. Misal kalau bidangnya berkarya sastra gitu misalnya, itu masuk minat bakat gitu. Dan itu ada poin tersendiri. Nah, itulah akumulasi dari semua poin ya. Itu gitu, adalah gitu. SKP. Ya namanya SKP. Soalnya di zaman aku namanya KP sih, kredit poin. Oh iya, beda S doang. Iya, beda S doang. Tapi kayak, nanti ketahuan ya aku beda jauh iya gitu. Enggak, kita seumuran sih semuanya di sini ya. Kayak, tenang Tribuners. Aku nggak sejauh itu gitu sama Mei. Well, kalau ngomongin SKP sendiri, kan 17.000 ya. Kamu ngapain aja 17.000 itu Mei? Selama kamu berkuliah dari zaman maba berarti ya, sampai sekarang sudah lulus berarti ya? Sudah. Nah, itu apa sih yang kamu lakukan? Oke, pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang sering banget ya ditanyakan sama 17.000 SKP Batagor, SKP I'm Geprek, ngapain aja sih selama kuliah gitu. Jadi mungkin di sini bisa jadi tips dan trik juga ya buat teman-teman, terutama teman-teman Surabaya juga. Kalau misalnya itu adalah akumulasi poin dari aku semester 1 sampai semester 8 gitu. Dimana kegiatannya banyak. Jadi udah aku plan dulu nih dari semester 1 sampai semester 8 aku ngapain aja gitu kan. Dan kalau boleh cerita nih ya, dari semester 1 sama semester 2 itu aku emang udah berproses di organisasi. Nah, organisasi kan ada poinnya nih. Entah ikut HIMA, ikut BEM, ikut UKM, itu ada poinnya, Kak. Kayak gitu. Terus setelah itu selain ikut organisasi, aku juga seneng banget buat ikut lomba ataupun nulis gitu kan. Jadi di semester 3-4 itu aku udah mulai coba buat lomba gitu kan. Karena memang aku masuknya di Sastra Indonesia ya Kak, dan aku suka banget puisi gitu kan waktu itu. Jadi aku sering banget buat coba-coba lomba puisi gitu. Dari SMA emang suka. Terus akhirnya dari poin-poin itu
bisa Kak Ani masukkan karena lomba baik itu juara maupun tidak juara Kak. Oh itu tapi semua bisa masuk S1 bisa, ya? Oh oke oke. Okay. Cuman poinnya berbeda. Kalau misalnya dia menang lomba misalnya lomba tingkat nasional itu SKP-nya 100. Oh oke. Okay. Kalau lomba internasional itu SKP-nya bisa 150 atau 120 lah. Oh lumayan tinggi-tinggi ya. Kalau nggak menang berarti ya paling di bawahnya itu. Kalau nggak menang itu masih ada poin sebagai peserta entah kayak cuma 20 atau berapa gitu lah ya. Nah kayak gitu. Terus selain lomba, organisasi, sebenarnya organisasi ini juga poinnya lumayan, cuman nggak sebanyak lomba Kak. Gitu. Terus aku juga suka nulis, nulisnya juga selain nulis karya sastra, aku kadang tuh juga nulis artikel, nulis opini di media gitu. Dan itu udah kulakukan sejak sejak awal semester sih, awal semester, semester awal kayak semester 1 itu udah coba-coba gimana ya cara nulis opini ya gitu, meskipun belum dimuat waktu baik. Itu itu cuman kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Iya. Oke. Terus lanjut lagi di semester 5-6 itu akhirnya bisa nih ternyata tembus di media gitu. Salah satunya mungkin di beberapa media ya kayak adalah di Jawa Tengah gitu kan, salah satu media di Jawa Tengah gitu. Aku ngirim resensi, terus aku ngirim opini, aku ngirim artikel, kayak gitu-gitu, dan itu dimuat gitu. Dan emang udah di-spill sih sama dosenku waktu itu, kalau misalnya kalau kalian nulis di media, poin plusnya adalah kalian menerapkan karena anak sastra Indonesia ya, biasanya nulis itu, jadi menerapkan apa yang ada di dalam sastra Indonesia tadi untuk disebarluaskan gitu kan, dalam bentuk tulisan gitu. Terus dan poin plusnya adalah kalian juga bisa masukin ke dalam SKP gitu, termasuk nerbitin buku Kak. Oh kamu punya buku berarti? Aku punya buku solo. Oh. Punya buku aku sendiri. Terus sama teman-teman, teman-teman itu namanya antologi kan jadinya. Nah itu ada beberapa. Jadi aku dari semester berapa ya? Semester 5. Semester 5 itu udah adalah banyak gitu sama teman-teman, ayo nulis buku, ayo gitu. Oke. Atau kalau enggak ya yang lomba, terus habis itu akhirnya dimuat dijadikan buku. Itu ada poinnya Kak. Oh. Nah, gitu. Jadi apa ya, selama kuliah banyak sih ya, dari segi organisasi, lomba, nulis, terus apa lagi ya, nulis di media. Poinnya paling banyak nulis di media sih. Terus ya udah sih Kak, kayak gitu sih. Oke. Jadi kalau memang poin paling banyak selain nulis di media sama menang lomba. Kalau menang lomba ya udah, kalau misalnya lomba sekali nasional 100 ya udah bisa dikali aja berapa kali menang gitu, bisa dapat berapa poin, bahkan untuk dalam 1000 SKP kayak gitu-gitu. Kan kelasnya. Menarik ya. Yeah. Jadi selain suka menulis, jadi menulis itu membuahkan hasil jadi sebuah poin SKP gitu ya. Iya benar. Oke. Nah, kalau ngomongin soal menulis, kamu suka menulis dari baru masuk kuliah atau sebelumnya udah suka nih? Oke. Kalau nulis sebenarnya aku udah dari lama sih Kak. Udah suka nulis TK. Itu. Iya kan kalau TK kita nulis A, B, C. Betul. Tapi aku sebelum suka menulis, aku awalnya dari suka membaca. Oh, baik. Dari kelas 6 SD itu bacaanku aku udah sering baca novel. 6 SD? Iya. Kamu nggak baca komik, Tame? Enggak, aku nggak suka. Novel yang tebel-tebel gitu? Aku lebih suka gitu. Soalnya kita imajinasinya kayak ibu itu bisa ngomong, wah di gunung ya, kayak gimana. Oke, okay, baik. Gitu. Iya, buku yang tebal-tebal ya, Tribuners. Iya. Jadi yang tipis-tipis boleh juga. Boleh. Tapi? Tapi waktu itu sukanya yang tebel-tebel gitu. 6 SD loh. Aku 6 SD ngapain ya? Aku 6 SD masih main-main kayaknya. Ya, ya oke lah ya. Buku tebel-tebel terus? Terus dari sana kan emang suka baca, tapi aku dulu kayak mikir aku pengen aja jadi penulis gitu dulu ya. Iya mesti. Iya dulu kepikiran. Oh, apa-apa cita-cita. Cita-cita ya. Iya. Terus naik SMP, perpus SMP-nya bagus. Oh. Gitu. Kamu nyaman gak sih di situ pasti? Iya. Jadi kayak setiap pulang, setiap istirahat gitu, kayak aku jadi anak yang pendiam dan pecinta perpus gitu loh. Oh iya. Okay. Setiap istirahat habis makan bekal, ke perpus baca buku, kering balik kelas udah gitu doang. Iya. Gitu. Menarik. Tapi tuh seneng gitu.
Terus akhirnya dari sanalah aku kayak coba-coba, belum nulis karena aku dulu SMP itu masih ikut ekstra lukis, jadi masih suka ngelukis aja gitu, cuman suka baca terus. SMA guru SMP ku tuh bilang kayak gini, ibu tuh punya murid, dia itu kelas 2 SMA, dia udah bisa nerbitin buku. Terus aku akhirnya kayak terpacu, kayaknya aku bisa deh kelas 2 SMA nerbitin buku gitu. Ambis. Aku mau nih nerbitin buku juga gitu ya. Iya. Ya boleh. Nah, terus dari sanalah aku coba di SMA itu tulis puisi ya. Baru kenal lah ya namanya puisi itu kayak gimana. Pada zaman itu ya. Baru nulis lah. Karena aku dulu kan cuma sukanya baca novel. Baca doang. Terus habis itu baru sampai ngumpulin ikut lomba puisi. Meskipun kak, lomba pertamaku, lomba puisi itu hadiahnya cuman pulsa 20.000. Kecil ya. Banget. Dan tapi nggak apa-apa. Iya, dan waktu itu aku kalah. Lomba pertamaku itu kan kayak lomba yang hadiahnya cuma pulsa 20.000 dan aku kalah. Tapi dapat nggak pulsanya? Enggak lah, kan aku kalah, cuma dapat sertifikat doang, isinya peserta gitu. Ya apa sih? Terus akhirnya lah, itu jadi pacuan sih sebenarnya. Iya, ya benar-benar. Akhirnya aku, yaudah deh, gimana caranya sih kalau jadi menang lomba puisi itu kayak gimana sih rasanya? Akhirnya dari sana aku coba lagi, nulis lagi, sampai pernah menang. Dan waktu itu lomba waktu SMA ya kak. Dan itu nulis puisi itu tadi, akhirnya semua puisi yang terkumpul aku bukukan. Semuanya satu buku itu berarti puisimu? Iya. Oke. Kayak totalnya sekitar 103 puisi lah ya waktu itu. Oh. Anak SMA yang kayak bahasanya aku nggak tahu sih kalau sekarang. Iya, iya. Waktu iya. Itu kayak bahasanya apa sih bahasanya kayak iya. Gini gitu. Tapi nggak apa-apa kan jadi buku iya, ya. Jadi buku. Kayak cuman sekedar untuk mereka perjalanan aja sih waktu itu. Nah, ingat nggak pertama situ. Kali puisi yang kamu buat judulnya apa dan tentang apa? Apa ya? Aku lupa judulnya, tapi waktu itu aku pernah buat nulisnya di majalah sekolah SMA. Itu tentang, aku waktu itu sering baca bukunya BCA, buku action ya kak. Oke. Terus tentang politik pemerintahan gitulah istilahnya. Ngeri ya. Terus akhirnya aku menuliskan puisi gimana sudut pandang ya, sudut pandang masyarakat sosial gitu kan, menilai pemerintahan yang kebijakan-kebijakannya gitu. Ya udah kayak gitu sih. Oke. Itu berarti pertama kali banget puisinya. Waktu itu. Sampai sekarang masih puisinya relate sama sosial atau bebas nih kamu bikinnya? Kalau yang sekarang, kalau yang sekarang aku udah jarang bikin puisi sih. Oh gitu. Tapi mantepinnya waktu itu puisi. Iya, waktu itu mantepin puisi. Oke. SMA masih nulis puisi. Akhirnya SMA kelas 3, aku kan pernah juara juga kan waktu itu. Terus akhirnya di sanalah gerbang buat masuk sastra Indonesianya. Gitu. Oh, akhirnya aku memilih buat masuk sastra Indonesia aja deh gitu. Itu berarti keinginan masuk sastra Indonesia karena puisinya atau memang kamu yang mau ke sana? Karena aku pengen tahu lebih banyak tentang nulis tentang sastra gitu. Gak hanya dari segi puisi kan. Sastra kan gak hanya puisi, gak hanya novel, tapi dia juga meliputi drama, meliputi cerpen, prosa gitu. Menarik ya. Tribuners yang mungkin masih kepo atau yang masih SMA ya, ingin masuk jurusan apa, mungkin sastra Indonesia bisa jadi pilihan. Bener banget. Jualan. Sastra Indonesia. Boleh. Balik lagi ke SKP nih. Oke. Kamu mendapatkan momentum kayak, oke, semester 1 aku mau ngelakuin ini, semester 2 ini, sampai kamu lulus tuh gimana selain dari dosenmu? Kayak seambis apa sih waktu itu kamu? Aduh. Jadi malu, seambis apa ya aku? Oke, mungkin kalau dibilang ambis, aku nggak tahu ya sudut pandang orang lain bagaimana menganggapku gitu kan. Cuman waktu itu aku memang lebih ke gimana sih cara memaksimalkan 4 tahunku yang sangat singkat ini gitu. Nah dari sana sih aku udah planning mulai dari semester awal sampai semester akhir dan termasuk juga magang. Termasuk juga organisasi, bahkan aku juga ikut teater kak waktu itu kak. Oh oke. Aku ikut teater
salah satu teater kampus juga di fakultas gitu. Dan di sana sih ada banyak peluangku gitu loh untuk mengenal banyak hal gitu, termasuk dunia naskah lakon dan naskah drama juga kayak gitu. Nah, jadi ini benar-benar ngaruh banget ya yang namanya lingkungan tempat apa? Circle lah ya istilahnya, circle. Coba sekarang ngomongnya circle ya. Oh ya, kalau dulu sih kayak ngomongin kayak ya udah sih bertemannya iya, biasanya. Bener-bener. Kan kita nyambung enggaknya kan juga. Nah, dari sana itu juga mempengaruhi. Terus teman-temanku kan juga mereka juga suka baca baca novel, baca buku. Jadi kita saling apa ya, memotivasi lah atau tukar bacaan lah istilahnya. Oh, pinjem-pinjeman buku. Oh, itu bisa. Kadang kayak aku enggak perlu baca buku itu, tapi aku bisa tahu karena kita mendiskusikannya gitu. Oh, baik. Nah, kayak gitu, Kak. Jadi apa ya? Aku juga waktu itu memang ada beberapa hal selain baca buku atau penulis. Aku juga suka kegiatan sosial, Kak. Nah, dan kegiatan sosial ini juga ada dampaknya sih ke SKP gitu kan waktu itu. Aku ada yang namanya perpustakaan Ilalang Pustaka. Jadi waktu semester 2. Aku angkatan 2019 ya. Jadi COVID. Oh, baik. Pada saat itu. Pada saat itu iya. Ya. Baru kuliah beberapa bulan. Terus COVID. Terus akhirnya aku ada keinginan buat, karena aku suka baca buku, bukuku di rumah ini buat apa ya gitu. Akhirnya aku dirikanlah namanya Ilalang Pustaka. Oh, itu kamu yang bikin? Iya. Bersama teman-teman atau bikin sendiri? Sendiri. Oh, oke. Gitu. Terus ngajaklah sama teman-teman apa namanya? Ada lah organisasi di desaku tadi. Aku ajak kolaborasi, ayo gitu. Akhirnya dari sana. Oh. Jadi enggak jauh-jauh dari buku dan lingkup literasi sih menurutku ya. Kayak gitu. Terus dari sana membukalah peluang-peluang untuk misal kolaborasi nulis, kolaborasi baca, kolaborasi apa ya, resensi dan lain sebagainya. Kayak gitu, Kak. Oh, menarik ya. Jadi nggak jauh-jauh dari buku yang tadi kamu bilang, terus nyambung ke literasi, nyambung ke nulis, terus terbukalah peluang-peluang itu. Iya, benar sekali. Keren sih, iya iya. Padahal kayak ya udah baca buku cuman apa sih baca buku, kadang orang kan kayak menyampingkan ya. Iya. Oh, keren-keren sih. Gitu. Nah, ngomongin soal nulis sendiri, proyek nulis atau artikel yang terbesar yang kamu buat tuh apa sih? Oke, ngomongin kalau proyek nulis, sebenarnya aku ada beberapa proyek nulis ya, Kak. Dan salah satu yang menurutku kayak wah banget sama kuliah itu ada dua. Yang pertama itu aku nggak sengaja ini, kayak ini tugas dosen, tapi aku niat banget buat ngerjainnya. Ada salah satu dosen mata kuliah apa ya, kewarganegaraan kalau nggak salah. Terus kita itu ada outputnya buat nulis jurnal. Aku yang waktu itu semester 2 kayak masih megap-megap lah istilahnya. Iya, masih tinggi lah ya. Iya, terus tiba-tiba disuruh nulis jurnal. Oke. Dengan konsepnya yang wah gitu. Waktu itu aku merasa sambat, tapi sekarang aku merasa kayak terima kasih ya, Pak. Gitu. Sekali lagi. Sekali lagi ke kamera, terima kasih. Bapak, Ibu yang ngajar ya, ke kelas kewarganegaraan. Terima kasih. Terima kasih. Membuahkan hasil ini anak didiknya. Gitu ya. Karena dari sana akhirnya aku nulis jurnal, terus tentang catcalling waktu itu. Dan ada masalah lah di kampus gitu ya berkaitan dengan catcalling. Terus akhirnya bisa sampai terbit jurnal internasional. Jadi in English. Iya, Indonesia jadi, Inggris berarti ya. Aku nulis bahasa Indonesianya, terus sama adik tingkatku itu dari sastra Inggris, itu dijadikan bahasa Inggrisnya. Terus setelah itu disubmit lah, dan itu sih kayak semester 5 ya waktu itu, semester 5, terus ternyata bisa ya tugasku di semester 2 bisa jadi jurnal gitu. Itu motivasi banget. Gitu kan. Yang kedua? Yang kedua itu bisa diriin komunitas. Komunitas baca berarti? Iya, komunitas baca ya. Ya termasuk Ilalang Pustaka yang pertama itu. Terus ada sih aku beberapa komunitas gitu. Dan kalau yang sekarang ada namanya Gresik Book Party. Gresik Book Party. Book Party, Jadi itu memang udah ada sih di beberapa daerah gitu. Tapi di Gresik itu baru
sekarang gitu. Mm-hmm. Dan itu komunitas baca yang menurutku kayak kita bisa sharing banyak hal gitu loh Kak. Mm-hmm. Dan gak jauh-jauh dari literasi. Sesibuk apapun kita, kita masih bisa kok untuk senang-senang baca buku. Mm-hmm. Sekedar healing atau apa, mm-hmm, kayak gitu. Healing baca buku ya, mm-hmm, tapi baca bukunya bareng-bareng gitu. Iya. Oh menarik ya, asik ya. Bener. Gitu-gitu. Dan itu kamu salah satu pencetusnya juga, iya, Gresik Book Party tadi? Iya, kalau di regional Gresik ada aku sama temanku dan beberapa orang gitu, kayak ayo kita membuat untuk anak-anak muda ya, kan kita biasanya kayak ada nggak sih aku pengen baca buku tapi karena bukuku cuman aku baca bukunya sendirian kan monoton. Tapi di sana di Gresik Book Party itu kita bisa baca buku bareng sama-sama. Terus kadang pernah kita baca buku di bus, kita baca buku di kayak rooftop yang ngeliat senja, kayak gitu-gitu. Jadi kayak menyenangkan aja sih. Itu baca bukunya bareng-bareng, maksudnya aku pegang buku, kamu pegang buku, dan kita baca, atau satu orang kayak membacakan untuk semuanya gitu? Jadi sistemnya, awalnya kita 30 menit kita baca buku masing-masing. Kakak dengan buku kakak, aku dengan bukuku, terus kita baca. Setelah itu, setelah 30 menit kita sharing session. Oh gitu. Jadi apa yang udah aku baca, berarti aku share untuk teman-teman. Oh menarik gitu. Ya. Iya. Untuk warga Gresik, jangan lupa join GBP. Iya bener banget. Gresik Book Party. Menarik ya. Asik kayak juga. Gitu. Jadi itu udah dapat teman-teman baru, komunitasnya juga baru, terus healing juga, pakai buku, terus ngobrol juga. Iya. Asik itu ya. Kadang mungkin orang-orang juga ngelihat buku kayak apa sih gitu ya, masih dipandang kayak ya udah baca buku, ya udah sekedar baca buku gitu kan. Oh. Ternyata bisa membuahkan hasil loh Tribuners, enggak ada yang tahu kan gitu. Bahkan sampai sekarang ada GBP. Iya, sampai ada. Dan ada GBP. Ilalang. Ada Ilalang Pustaka juga. Ilalang Pustaka. Yoi. Nah, kalau balik lagi ke SKP kan 17.000 ya? Iya. Itu kamu nggak bosan? Maksudnya kayak mungkin mahasiswa lain kupu-kupu ya, kuliah pulang-kuliah pulang gitu. Kamu berarti seumur hidupmu berada di kampus atau gimana nih? Enggak juga lah, Kak. Karena aku juga hobi pulang ya. Oh, baik. Gresik, Surabaya kan deket ya? Enggak ya, lumayan. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Iya. Jadi, sebenarnya pinter-pinter aja sih, ada tips dan triknya ya sebenarnya untuk mengisi SKP itu sendiri. Ada 4 poin utama ya. Pertama itu kan keorganisasian. Kedua itu minat bakat. Ketiga itu kepenalaran. Kepenalaran umum atau apa. Terus yang keempat itu kayak bidang sosial. Gitu. Nah, kalau teman-teman di sini tuh poinnya itu udah ada semua. Kalau misalnya teman-teman suka sama minat bakat, entah kayak teateran, waktu itu aku kan suka teateran gitu. Terus atau enggak ikut apa bela diri misalnya gitu. Itu masuknya di minat bakat. Dan di sana itu udah ada poin-poinnya Kak gitu. Misalnya ikut latihan, gabungan, terus ikut pernah pementasan apa, pernah berkarya apa. Jadi kayak PTN Surabaya yang ku maksud ini tuh memang memfasilitasi, enggak membatasi bahwa kayak kamu kuliah ya hanya nulis jurnal, enggak. Tapi kalau misalnya emang suka di minat bakat itu, ya itu bisa dimasukkan gitu. Bahkan Kak, karena aku kan nulis puisi atau apa kan, ada yang tidak terpublish di media gitu. Itu sebenarnya bisa dimasukkan. Jadi zamanku ya, mungkin bisa dicek lagi ya. Itu bisa dimasukkan di kepenalaran kalau nggak salah. Kalau nggak kepenalaran ya minat bakat ya. Terus di sana itu ada yang namanya berkarya. Kalau aku berkarya yang tidak terpublikasi. Itu ada pilihannya sendiri. Ada pilihannya sendiri. Ada poin itu. Nah, di sana juga bisa dimasukkan. Terus kalau aku yang paling banyak kok bisa sampai ya dikatain Batagor. SKP Batagor, SKP ayam geprek itu ya. Itu ada di poin menulis di media massa. Gitu. Yang kamu publish-publish itu tadi ya. Publish-publish gitu kan. Terus artikel, nulis resensi, kayak gitu-gitu. Pokoknya kan media kan banyak ya. Betul. Gitu. Bahkan di Tribun salah juga, satunya kan. Tribun Jatim gitu. Itu juga kan. Nah, jadi itu bisa dimasukkan. Dan poinnya waktu itu ya,
ada satu artikel itu 30 poin. Oh. Bisa dikalikan aja berapa artikel yang udah pernah kamu buat gitu. Oke, okay, oke. Okay. Seminimal artikel yang dipublish di media ya, maksudnya itu kan ya ya udah kita bisalah melakukannya. Semua orang kayaknya menulis artikel dan opini tinggal kayak mempoles sedikit terus bisa dipublish gitu ya. Oh, menarik gitu. Ya. Nah, kalau ngomongin artikel, SKP dan teman-temannya itu gimana sih caranya membagi waktu dengan non-akademik dan akademiknya? Oke. Okay. Kalau aku sendiri, aku orangnya kadang terstruktur, kadang juga enggak sih ya. Oh, okay. Tapi kadang kalau waktu udah terstruktur itu memang aku udah ngeplan. Misal dalam minggu ini tuh udah ngelakuin apa aja yang mau dilakuin kayak gitu. Jadi ada kalanya siang hari atau malam hari itu kosong. Terus enaknya buat apa ya gitu. Oke. Okay. Nah, dari sana kadang kalau misalnya mau nulis ya udah nulis aja gitu. Kalau emang mau baca buku ya baca buku, mau main ya main. Jadi lebih ke memplanning aja sih, istilahnya dalam setiap minggu bahkan setiap bulan ataupun kayak target bulan ini apa ya yang harus dilakukan. Ya waktu itu emang bisa dibilang agak, mungkin dibilang agak ambis gitu kan ya. Cuman plusnya buatku, aku jadi bisa tahu gitu loh dalam satu bulan itu aku ngapain aja. Termasuk mungkin aku ikut beberapa lomba, ikut 3 lomba lah dalam bulan ini, atau aku udah nulis apa dalam bulan ini, kayak gitu-gitu. Oke. Okay. Ada nggak tips and trick lain selain membuat to-do list atau meng-arrange apa yang akan dilakukan hari itu? Aku sih coba-coba aja sih. Oh gitu? Iseng-iseng berhadiah tadi itu? Iya. Cuman gini kak, konsepnya kalau misalnya nggak nyoba nih, atau takut nih dari awal, pasti nggak akan ada hasil apapun, nggak akan terjadi apapun. Tapi kalau misalnya emang udah mau mencoba nih dari awal, karena aku dulu benar-benar kayak aku pernah loh takut untuk benar-benar memulai sesuatu, dan takutnya aku waktu itu kebawa gitu loh sampai sekarang. Okay. Kebawanya kayak penyesalannya, kenapa ya aku dulu nggak kayak gini gitu. Oh, bukan kayak aduh aku nggak deh gitu, bukan kayak malah nggak mau ikutan itu deh, tapi kayak kenapa nggak dari dulu ya mulainya, malah kayak gitu. Okay, aku nggak mau penyesalan hal itu berulang lagi itu loh di masa depan dan ku sesali di masa depan gitu. Okay. Jadi kayaknya kalau misalnya ada kesempatan yaudah ambil aja apapun itu ya, apapun itu nggak harus menulis, nggak harus baca buku, yang penting ambil aja pokoknya. Termasuk banyak kayak kesempatan-kesempatan kan pasti datang, tapi ya udah pertimbangkan dulu juga sih, kayak kita bisa enggak buat ambil itu, kita bisa enggak untuk memanage-nya, jangan-jangan nanti kalau kita ambil terus kita lepas tengah jalan kan jangan sampai ya. Oh betul, kayak betul. Gitu ya udah coba sampai berkali-kali. Aku ada quotes gini, quotes-nya yang mungkin ini tak bawa sampai kapanpun ya, mungkin itu kalau kamu gagal sekali itu kamu jangan sampai jangan sampai patah hati atau patah semangat. Karena kamu masih punya jatah gagal 99 kali. Oh, nice. Gitu. Ya kamu punya 100 kesempatan. Kalau satu kali gagal masih punya 99 lagi yang lain. Yeah. Oh, okay. Dan habiskan jatah gagalmu itu gitu loh. Kalau misalnya aku gagal sekarang berarti syukurlah kamu gagal karena jatah 99-mu itu berkurang. Gitu. Okay. Nah, kalau misalnya kamu masih tetap menjaga jatah gagalmu, lah terus nanti kalau gagal kamu di masa depan atau di usia yang sudah matang, kan kamu gimana cara ngatasinya gitu. Jadi kayak mending coba aja terus menerus. Kalau misalnya kamu gagal sekali, kamu masih punya 99 jatah gagal. Intinya kayak jatah gagal kamu berkurang. Dah, itu aja. Syukurin aja. Gitu. Wih, keren sih. 100 kesempatan, kalau gagal satu masih ada 99 lagi yang lain. Kalau gagal dua ya 98 gitu ya. Gitu. Iya. Nah, pas di kuliah nih, kan SKP-nya 17.000. Temenmu nggak kayak kamu nggak capek Tami? Kamu nggak capek atau menulis artikel terus nih gitu, kayak nggak ada yang kayak mewas-wasi kayak nggak apa-apa atau kamu kayak gitu. Sebenarnya karena lingkunganku waktu itu positif ya kak, aku ada sebuah organisasi lah yang positif banget gitu loh.
sampai apa aja itu bisa gitu loh untuk okay. kamu jadi apa aja boleh, mau jadi orang yang suka nulis, mau jadi orang yang suka organisasi dan lain sebagainya itu boleh gitu, dan sangat diayomi lah istilahnya. Cuman aku tuh nggak tahu kalau misalnya SKP ku tuh sampai 17.000. Oh, itu berarti kamu iseng asal masukin gitu? Iya. Oh. Aku cuman kayak target paling mentok 5.000 lah ya, itu udah banyak banget loh 5.000 gitu kan. Iya. Soalnya dulu emang aku ada target sih buat jadi wisudawan berprestasi. Ada target. Terus habis itu kata kating-kating kayak 3.000 sampai 5.000 itu udah cukup gitu. Terus ada nih satu kating ya, dia beda fakultas sama aku. Waktu itu dia bikin caption. Okay. Captionnya itu apa ya namanya? Pokoknya by their 10.000 SKP atau gimana gitu lah pokoknya. Okay. Terus the story of 10.000 SKP gitu. Okay. Ceritanya dia ya tadi. Dia dapat 10.000 SKP gitu. Kalau misalnya kan dia itu 9.000 berapa, tapi ada beberapa yang belum dimasukkan. Kalau misalnya dimasukkan, dia pasti dapatnya 10.000. Nah, story-nya itu kayak itu, the story of 10.000 SKP. Aku save lah postingan itu. Tak solawatin, kayaknya aku bisa deh. Bismillah bisa gitu ya. Waktu itu. Terus akhirnya aku kan target kayak 5.000, ya udah deh gak apa-apa dia 5.000 gitu. Jadi ya udah aku ngelakuin aja apapun gitu kan. Terus kan kita masukin SKP kalau mau daftar yudisium. Akhirnya aku masukin lah semuanya gitu, apapun kayak berkaitan sama artikel, lomba, sertifikat, bukti karya, terus kayak bukti poster dan lain sebagainya lah yang berkaitan gitu. Terus di ACC sama fakultas. Terus setelah itu waktu tak dengar 17.000 ini apa ya? Kayak gitu. Sekarang 17.000. Iya. Kayak kaget enggak kamu? Banget. Kayak loh, kok 17.000 ya? Aku ngapain aja sama kayak gitu enggak sih? Iya. Jadi aku bingung kalau misalnya aku kamu ngapain aja 17.000? Enggak tahu. Aku enggak tahu. Aku cuma nulis aja loh. Cuma nulis artikel, cuma nulis opini. Loh kok 17.000? Kayak gak tahu. Iya. Kayak sambil lomba-lomba gitu lah ya istilahnya. Terus tiba-tiba waktu udah akumulasi 21 lembar totalnya 17.135. Gitu kayak banyak banget ya. Ini mau ngapain ya gitu. Iya. Ya udah. Kamu gitu. Sendiri kayak masih tercengang. Iya. Banyak ya 17.100 berapa? 135. Ih. Iya. Ya bener sih bisa beli batagor. Batagor dapat berapa plastik ya? Iya, enggak. Ayam geprek satu udah dapat tahu tempe. Banyak. Iya. Jadi ya udah kayak gitu. Terus aku kayak gini sih kayak alhamdulillah banget sih. Waktu itu aku targetnya berapa? Aku mensolawatinya berapa gitu. Terus ternyata Allah bisa jawabnya lebih lagi yang aku bahkan nggak expect sampai segitu. 17.000 ya? Gitu. Ya udah. Nanti SKP-nya kita tunjukin di sini ya. Oke. Ceng. Boleh. Di sini. Di sini. Di sini. Ya. Ceng. Oke. Sama, kamu ada ini kan postingan Instagram itu kan? Ada. Yang untuk memotivasi teman-teman yang mungkin pingin lebih daripada May, daripada 17.000. 30.000 ambil aja udah enggak apa-apa. Ambil enggak apa-apa. Ya, ambil. Nanti postingannya juga kita pampangkan di sini. Sering boleh. Gitu ya. Menarik ya. Jadi asalnya itu enggak seambis itu. Ambisnya itu karena untuk wisudawan berprestasi. Iya, sebenarnya ada. Cuman kayak tapi kan itu kan ada banyak hal gitu loh kak. Kayak ya kalau misalnya dapat untukku ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya enggak ya aku melakukan ini semua kan untuk pengalamanku. Betul gitu. Aslinya ya cuman karena kamunya seneng nulis, seneng baca, ternyata membuahkan hasil yang lebih. Iya. Keren. Alhamdulillah. Terus, apa tuh reaksi orang tua atau dosen-dosen yang selama ini membantu kamu atau teman-temanmu kayak keren sih May, kayak gitu. Gimana sih reaksinya mereka? Kalau reaksinya orang tua itu kan taunya kalau misalnya aku menang lomba terus dapet piala bawa pulang gitu kan. Oh gitu aja ya? Terus akhirnya kayak seneng sih gitu. Kalau orang tuaku sih support emang kak, dari kamu mau ngapain aja bebas dan tidak melarangku apapun, melakukan apapun gitu. Soalnya kamu yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Betul. Kayak gitu. Reaksi dosenku, dosen waliku sih pertama kali
ada salah satu dosen waliku, kayak beliau itu emang tahu kalau misalnya aku suka nulis atau suka apa, ikut lomba atau apa gitu, support banget. Terus waktu tahu kayak waktu tanda tangan dosen kan ada kan, TKM itu di tanda tangan sebenarnya. Kamu ngapain aja selama kuliah kok sampai 17.000? Saya juga tidak tahu bapak. Aku akhirnya bilang gitu. Terus tapi kayak selamat ya gitu, kayak membuahkan hasil untuk segala hal. Yang paling mencenangkan itu dari teman-temanku. Waktu aku kan baru post itu hamin satu sudah. Aku post di Instagram ya untuk kayak ya udah ya, kapan terakhir kali aku ngepost momen di kuliah gitu kan. Kayak semua akhirnya kayak waktu ketemu kayak bilang, "Ngapain naik kamu B 17 SKP? 17.000." Kayak ya Allah gitu kan, kayak akhirnya ya gitu, kayak semua orang bersyukur sih atas hal itu. Tapi alhamdulillahnya teman-temanku, ya aku berharap juga sih mungkin buat orang yang melihat, buat orang yang apa ya, bisa termotivasi aja gitu. Untuk hal-hal yang buruknya bisa dikesampingkan gitu kan. Ambil yang positifnya aja gitu, selagi bisa jadikan motivasi. Menarik, keren. Ya pasti semuanya bereaksi kayak, ngapain aja kamu, Mei? Kamu yakin tak sampai 17.000 itu? Iya. Tapi mencengangkan yang positif ya, maksudnya bukan yang kayak, apa sih ya, Reiki gitu ya. Semuanya pada support ya. Alhamdulillahnya. Sampai sekarang ya berarti? Masih support, sama ketemu sama teman-teman. Masih kaget gak mereka meskipun kamu udah lulus kayak 17.000? Masih sering di. Masih sering gitu, kayak 17.000 SKPM geprek kayak gitu. Masih ya sampai sekarang masih. Masih on vibes ya, kayak halo area 17.000 gitu ya. Masih kayak gitu. Iya. Nah, ini kan berarti kamu sudah wisuda. Sudah, alhamdulillah. Nah, plan kedepannya nih, apakah kamu mau nulis lagi atau gimana nih? Untuk plan kedepannya, aku sekarang lagi menggeluti dunia digital sih, Kak. Oke. Gitu, jadi lagi aktif-aktifnya buat konten gitu kan misalnya. Dan di bidang pekerjaan gue yang sekarang juga berkaitan dengan konten kreator gitu. Jadi untuk satu tahun ini sih masih berkutat di dunia digital. Terus mungkin kedepannya aku masih ada sih untuk rencana lanjut lagi gitu ya. Menulis doanya. Oh iya, Tribunus mohon doanya. Supaya Mei dapat melanjutkan artikelnya, bukunya bahkan ya. Bukunya ada di mana sih? Ada di mana-mana? Semua kalau ini untuk toko. Buku masih belum sih, Kak. Aku waktu itu sih masih penerbit India. Tapi kedepannya aku emang ada sih niatan untuk masuk ke penerbitan mayor dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Nah, kalau Tribuners mau baca buku-bukunya kamu gimana nih? Harus melewati apa? Kalau mau baca bukunya ya udah kontak aku aja dulu ya. Oh gitu. Nanti di sini kontaknya. Nanti kontaknya di bawah ini. Di bawah ini. Enggak sih. Enggak juga ada. Belum. Tapi boleh, enggak apa-apa. Kontak kamu lewat mana, Instagram kah? Boleh. Instagram gitu. Nanti kita bisa sharing bacaan juga lah. Oke, tukar-tukar buku ya. Gitu. Nah, untuk kedepannya sendiri selain kamu sekarang menggeluti dunia digital, content creator, dan mungkin kedepannya akan menulis lagi. Ada nggak sih pesan-pesan atau tips yang kamu ingin sampaikan kepada Tribuners? Kayak, nggak apa-apa, nulis aja pokoknya gitu. Ada sih, Kak. Mungkin ini ya, aku tadi udah spill sih sebenarnya. Kayak salah satu quotes ajaib yang menurutku itu harus dilakukan oleh siapapun gitu kan. Termasuk di bidang apapun, baik menulis maupun bidang sosial, bidang sains sekalipun. Kayak misalnya kalau gagal, coba aja. Sampai 99 jatah gagalmu berkurang gitu. Kalau kamu gagal, itu artinya 99 jatah gagalmu bisa berkurang satu persatu gitu. Dan kalau misal pesan dan apa ya ingin disampaikan gitu, kayak coba aja ya segala hal gitu. Kita nggak tahu apa yang ada di kedepannya nanti. Apa yang udah aku lewatin, beberapa hal juga itu merupakan buah dari masa laluku gitu kan, yang udah aku tabur gitu. Dan saatnya aku tuai sekarang atau aku tuai nantinya gitu. Jadi nggak apa-apa, buat dicoba aja. Sekalipun itu baik, sekalipun itu bisa membuat kita berkembang nantinya gitu, nggak apa-apa, coba aja gitu. Kayak gitu. Dan kalau untuk nulis,
coba aja gitu ya. Aku juga sering banget buat share ke teman-teman yang kekurangan info terkait nulis di media, Kak, terutama. Kenapa aku bilang itu apa namanya? Kayak penting banget untuk kubagikan karena enggak semua orang tahu informasinya. Betul, betul. Mereka mungkin sudah nulis. Udah nulis puisi, udah nulis cerpen, udah nulis artikel, opini. Tapi mereka nggak tahu harus dikirim kemana, harus diapakan. Dan dari sana sih motivasiku untuk ya udah ada banyak yang bisa kubagikan, termasuk media-media yang mereka bisa mengirimkan menerima tulisan maksudnya, menerima tulisan gitu. Dan itu terbuka bebas gitu, terbuka luas untuk betul, kalian betul, semua betul. Gitu. Termasuk mungkin juga Tribun atau media-media lain, iya kan? Mm-mm. Jadi menerima itu tulisan loh, Tribuners, untuk iya kan? Menyuarakan, menulis. Mm-mm. Iya, jadi jangan khawatir. Mm-mm. Kita juga mewadahi Tribuners yang kepingin share penulisannya, iya, puisinya, bener. Artikel, itu bisa kirim aja ke kita gitu. Mungkin salah satu tulisannya Mei juga udah dimuat di Tribun. Iya, kita kan nggak ada yang tahu ya. Gitu. Kan iya tadi itu. Betul, betul. Ya. Ada nggak buku favoritmu atau film favoritmu atau puisi favoritmu yang Tribunis ini benar-benar harus baca, harus nonton, harus mengutak-ngatik lah gitu. Oke. Kalau aku sebenarnya, kalau buku kan emang udah banyak ya yang memotivasi. Tapi buku yang paling paling berkesan buatku adalah buku yang kubaca waktu kelas 6 SD. Pertama kali? Bukan. Itu bukan pertama kali, okay. Tapi kayak ada satu buku dan itu membuatku terinspirasi banyak hal gitu kan. Nama itu terbitannya KKP, Kak. Kecil-kecil punya karya. Oke. Okay. Itu kan anak kecil ya waktu itu kelas 6 SD kan bacanya gitu. Judulnya itu Ilalang kalau enggak salah. Judulnya Senyuman Ilalang. Oke. Okay. Itu memotivasi banget sih. Kayak emang novel, tapi dia punya semangat yang tinggi untuk melakukan sesuatu dan berdamai dengan sesuatu gitu. Ya, dari sana. Keren. Sama ada satu lagi. Boleh. Kalau ini bukunya untuk orang dewasa. Oh iya. Tadi anak-anak. Tadi anak-anak. Ada, itu aku udah pernah baca dari kelas 8. Berarti SMP lah ya. Namanya The Magic of Thinking Big, karya David Jeswat. Kekuatan besar itu terletak pada pikiran yang besar. Gitu. Ya udah. Keren. Itu bukunya bisa dibaca lah ya, dicari lah ya bukunya. Dicari ada. Dan dibaca ya Tribuners, jangan dicari. Tapi disimpan. Ditaruh aja, jangan. Kita harus membacanya gitu. Kalau judul buku puisinya kamu apa? Kalau judul buku puisiku, judulnya Aku, Angan, dan Kenangan. Ih, keren. Aku, Angan, dan Kenangan. Iya, waktu itu dan bitinya masih kelas 2 SMA sih. Jadi masih belum tahu judul-judul yang sesuai yang gitu. Yang penting punya buku. Ay, alhamdulillahnya ya. Judulnya kayak, ya udah apa aja, yang penting ada bukunya. Oh, iya kan? Iya, iya, keren-keren. Gitu. Menarik sih ya. Jadi Tribuners, jangan lupa kalau pingin baca buku bisa gabung ke Ilalang. Ilalang Pustaka. Pustaka atau enggak di Gresik Book Party, khusus yang domisili Gresik. Iya. Khusus Gresik aja. Sekitarnya boleh join enggak? Boleh. Sih? Boleh. Boleh. Tempatnya tapi di Gresik ya. Heeh. Enggak apa-apa OTW 2 jam 3 jam. Iya, semangat. Boleh. Well, thank you May sudah berada di sini share berbagai macam tentang menulis, membaca buku, literasi. Harapannya sih Tribuners tetap ngikutin ya jalannya Mei. Maksudnya penulis-penulis hebat di luar sana juga kita nggak bisa, sampai nggak bisa disebutkan gitu. Bahkan ada juga anak-anak kecil yang sudah rajin menulis ya. Menarik sih. Terima kasih Mei untuk waktu dan kesempatannya. Aku juga terima kasih banyak, Kak. Tribuners yang mungkin mau share pengalaman membacanya bisa langsung kontak Mei nanti di mana aja pokoknya. Cari aja Instagramnya. Cari aja gitu. Terima kasih Tribuners yang sudah stay sampai 5 jam kita ngobrol ini ya. Iya. Saking nggak kerasanya loh ya. Enggak sih, kita cuman kayak 40 sekian menit, tapi nggak apa-apa karena sangat insightful. Well, thank you Tribuners yang sudah stay. Sampai jumpa di SKJ berikutnya. Bye-bye.